Republika menjadi tersendiri yang berada di Bank Malam Kepulauan. Lalu bersama-sama semua itu pelatih kepala dari tersendiri yaitu Pak Fadil Alves dan Brother Boy dari tersendiri yaitu Satu Negawat, Jumat Satu dan Pak Alves masuk lagi pada posmen malam hari ini. Untuk pengarah media hadir, saya bersama langsung menyebutkan nama Nasa Media. Tapi sudah cuma sedikit baru pertanyaan pertama, bagaimana komentar itu terkait dari pertandingan malam hari ini? Nah, sekarang Pak, pertandingan hari ini memang kita sulit, tapi kalau kita lihat ada banyak hal-hal positif. Tim kita menjaga full match, apa namanya dunia bersikap itu yang 1-2 aja. Tapi tim kita dari babak pertama, babak kedua, banyak peluang, itu kita main bagus, kita main efektif. Sebetulnya bola tidak masuk, saya kira sedikit beruntung, atau pemain kita tidak tenang, lagi sedikit nervous, tapi saya kira memang mereka main hari ini istimewa. Kenapa? Kita jaga dari tengah, kita jaga dari pertahanan, kita jaga dari depan, kita jaga full pertandingan, full match. Tapi ya, untuk depan kita harus perbaiki finishing. Terima kasih banyak atas jawabannya. Pertanyaan sama untuk Mas Harto, bagaimana komentar terkait dengan pertanyaan malam hari ini? Ya, selamat malam semua. Yang pertama, Coach bilang kita tidak banyak global, jadi kita katakan ini sepak bola. Kita kadang-kadang tidak bisa berfokus, kita harus tetap bola. Tapi ya banyak positifnya juga. Kita main sangat spartan hari ini. Kita juga yang penting dapat poin. Respect pada Lukasi Kapo juga. Kuat, kompak, dan menurut saya pertandingan yang cukup keras dan justru ditonton ya. Tapi kita harus berjalan lagi, terutama pastinya untuk finishing ketika kita berdua kita selesaikan. Dan ya, puji Tuhan juga banyak cedera. Kita juga sekarang sudah tinggal fokus sama Persis. Semoga Persis kita bisa poin lagi atau enggak 3 poin. Terima kasih dan juga ini. Tunggu lagi, silahkan. Ya, tentunya ini kan pertama kali ya mungkin ya kita main pas Natal, tapi kita tahu jadwal liga sangat padat, juga ada target untuk menjadi kompetisi. Kita sebagai pemain kita harus profesional aja, kita harus lakukan kerja kita dengan maksimal. Walaupun di Natal, kita masih fokusnya sekarang sama Persis Solo. Setelah game baru saya bisa fokus liburan sama keluarga dan makan sama keluarga untuk Natalan, tapi terutama sekarang fokus saya 100% untuk Persis Solo dan demi Persis sendiri, semoga ini bisa poin dan Persis Solo, dan kalau bisa menang, menang. Jadi ya kita harus profesional aja. Di Inggris pun kan juga ada Boxing Day. Jadi ya kita sebagai pemain bola sepak bola profesional harus tetap profesional. Walaupun kita harus main di hari Natal, kita harus tetap fokus, kerja keras, dan objektif utama bukan liburan tapi untuk menang lawan Persis Solo. They deserve better way of play than winning. Okay, tim kita lagi main bagus. Kita sebetulnya pas persib kita perbaiki banyak grafik seperti yang kita bilang memang naik, ball possession lagi naik, terus tactical marking di tengah, marking di belakang, covering banyaklah hal taktik pasti kita lihat ini sudah cukup bagus. Tapi tinggal finishing. Ya, kita sudah tahu dari itu semua. Itu yang penting. Harus ada striker baru. Sekarang dari kesempatan dari tim.
Anda sama saudara itu, ya. Tapi itu pilihan saya, dia tidak boleh. Oke, masalah. Oke, kita harus hormat masuk window dan kita lihat beberapa opsi apa atau tidak. Kalian kerja ini dia. Ya. Ini dari sport. Terus gimana mencatatkan 5 kartu kuning dengan latihan kan cuma ada sedikit. Apa ada sanksi dari komisi? Apakah coach melihat karena memang keinginan kuat pemain untuk berjuang menang saking kerasnya itu, atau memang dari wasit yang apa ya terlalu mudah? Total 12 kartu kuning. Ya, tapi saya biasa maaf. Dari awal saya dalam sepak profesional saya tidak pernah bicara wasit. Bukan sekarang yang saya bicara wasit. Sebetulnya dua tim main keras, ada maunya dengan main keras. Kalau wasit kasih kartu kuning, ya karena memang deserve. Tapi itulah mereka coba berhenti kita coba berhenti mereka, tapi kan. Lalu dari untuk pemain di kalangan pemain sendiri ada kesepakatan nggak sih untuk kalau mau bertanding tidak melihat klasemen, karena kan biasanya melihat tim di papan bawah itu kan membawa beban ya. Tapi tadi pas pertandingan tampil untuk enjoy, apa mungkin itu apa ada rahasia lain? Kita sudah sepakat pemain ofisial semua ini bersikap diri. Bubble ini sangat penting untuk kita meraih poin dan sepertinya mungkin keluar dari zona degradasi. Dan ini hasil dari kerja keras kita ya. Kita selama ini kita tinggal di Boyolali, mungkin di sana ya kota yang bisa termasuk dan banyak hiburan. Kita benar-benar tiap hari cuma fokus latihan, fokus di recovery karena jadwal sangat padat. Jadi menurut saya semua ini bukan gara-gara kita lebih enjoy atau enggak gitu. Kita pastinya kita enggak enjoy. Kita masih di zona merah ya. Enggak ada senangnya di sana. Setiap kali main pasti kita ada tekanan yang tinggi. Tapi semua ini hasil kerja keras kita dan disiplin kita dan masih tinggal Persis Solo. Jadi kita di sini bukan buat hiburan. Kita di sini buat kerja dan secepat mungkin semoga kita bisa keluar di zona merah dan itu yang bisa mengganti situasi itu cuma kita sendiri di dalam lapangan. Dan itu cuma bisa terjadi dengan kerja keras, nggak ada cara yang lain. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.